Boleh juga tayang dengan kereta HR-V ya. Ini terpakai HR-V. Tengok enjin. Tahun 2015. 56,000. Dia punya resale value memang agak baik lagi ya. Agak baik lagi. Dekat depan ini spek apa? Spek V. Ini spek paling mahal eh. Hanya spek V Honda CR-V yang ada lampu putih eh. Ha, lampu LED. Spek-spek bawah yang lain tak ada. Tengok betul-betul. Ha, kereta ni agak cantik lagi. Daripada tepi. Rim masih rim asal. Masih menggunakan rim asal. Angka rasa kat depan dah kena cium sikit. Ada sedikit kesan-kesan. Tapi kereta macam ni biasalah. Kereta dah lama mesti kena cium sikit. Lampu kristal di belakang eh. Lampu kristal. Kalau tengok dalaman. Ui. Ini bahagian kulit. Kulit. Gelap lah gelap. Kulit. Seat dia seat semi fabric ataupun semi leather. Dia tak panggil semi fabric, dia panggil semi leather. Yang spek paling tinggi ada display, skrin yang besar kat tengah. Dia ada cruise control. Mileage tak nampak lah. So HR-V kekurangan tak ada aircon kat tengah. Okay, bahagian pintu dia tak ada aircon kat tengah. Tetapi dia bagi corong aircon yang panjang-panjang kat tengah tu. Nampak? Supaya orang belakang boleh dapat aircon lah. Apakah rupa boot dia? Keluasan boot besar ke tidak? Tidak besar sangat tapi boleh tahan lah. Lebih kurang 400 lebih liter. Dia punya tonneau cover macam kereta Ativa. Dengan jaring saja. So, adakah kereta ni baloi pada harga RM56,000? Kereta nampak cantik lah. Kereta nampak cantik. Honda CR-V terpakai eh. Ha, kita tengok. Kita survey. Rim asal. Semuanya asal. Ini keadaan enjin. Kereta ni tahun 2013-2014. RM47,000. Biasa orang kalau bagi 2.0 eh, modulo iVTEC. Kalau orang bagi 2 tahun eh, apa maksudnya 2013-2014? Maksudnya kereta ni diperbuat pada tahun 2013 tetapi dia didaftarkan pada tahun 2014. Ha, ini rupa tepi dia. Supaya korang faham lah. Dia ada sedikit. Biasa angka rasa benda ni tak perlulah. Dia tak cukup besar dan tak cukup kecil. Buang masa je kau letak. Buat semak. Kereta ni datang dengan spoiler kat belakang. Ini 4-wheel drive eh. Spek 4-wheel drive. Boot dia memang besar gila lah. Kita cuba. Eh tak ada apa boot. Alamak. Sedih lah. Okay, boot yang begitu besar sekali. Saya rasa 500 lebih liter lah. Honda CR-V eh. Memang boot yang paling besar. Ini generasi yang tak ada apa nama? Tak ada power boot. Dari segi power kereta ni yang kau pernah bawa, dia ada sedikit under power lah. Tapi kau bawa family, kau nak buat apa? Lari laju-laju. Okey, 47,000. Ini yang anda dapat. Angka rasa kereta ni lebih baloi daripada HR-V eh. HR-V. Sebab HR-V tu dia jual RM56,000. Yang ini dia pun ada cruise control dan meter dia top speed 200. Janganlah bawa CR-V, jangan lari 200 lah. Bahaya. Nah, ada aircon. Tempat letak kaki yang paling luas antara SUV kat Malaysia. Dia ada aircon, lebih baik daripada HR-V yang tadi kat depan tu. Dan dia punya tempat duduk boleh slanting eh, boleh adjust ke belakang. So memang terbaik. Antara kereta ni dengan kereta depan, baik kita beli kereta ni. Beza berapa? Beza 10,000 eh. Kau dapat engine 2.0,
aku dapat tempat yang lebih besar, aku dapat kereta yang lebih, segmen yang lebih tinggi berbanding yang ni eh. Yang ini hanya dia muda 2 tahun je. Dia muda 2 tahun. Kita terpakai untuk orang muda lah. Toyota Vios Dugong. Datang dengan body kit tengok. Cantik. Rim asal. Ada spoiler. Tengok. Ada body kit. Bahagian depan. Ini dia. Datang dengan enjin BVTi. Vios Dugong eh. Paling comel sekali. Nah. Kereta ni boleh tahan tau. Untuk orang muda lah, orang muda. Alah, tak ada harga lah. Bawah RM40,000 lah. Mungkin lebih murah daripada tu eh. RM30,000 lebih boleh dapat, aku tengok. Ini rupa dalaman. Vios Dugong memang kosong di dalam. Meter masih kat tengah. Okay, dalaman dia kulit tau, kulit. So kulit dia ada lubang-lubang perforation, bagus ni. So dia sudah buat baru lah. Buat baru. So siapa yang dapat untung lah. Dia. Kereta ni memang ringan, senang untuk dibawa. Tak banyak masalah lah kereta Toyota eh. Hanya dia tak ada, dia belum ada corong aircon kat tengah. So 30 lebih yang kerasa kereta ni, 30 lebih. Berdasarkan pada pengalaman. Ya iyalah. 30 lebih eh. Vios Dugong sebagai kereta pemula untuk anak muda, siapa yang nak dapatkan kereta pertama, tak mau bawa kereta Pro 2, boleh beli Dugong yang macam ni lah. Sebuah lagi kereta yang nak balik tayang lah. Pada orang yang single nak balik kampung kan. Ini ialah 316. BMW 316 engine 1.5 3 silinder, senang untuk dijaga dan murah. Murah. Paling penting maintenance cost murah. Engine 1.5 apa? Rim masih asal, tayar 225 50R17. Aku tengok orang muda barang pertama dia masuk kedai tukar rim. Itulah. Pada angka janganlah, jangan bawa kereta dulu, kalau ada apa-apa tukar yang perlu baru tukar rim. Rim bukan hidup mati. Tapi banyak orang yang macam tu. Alah, tak ada harga lah budak ni. Aku tengok kereta ni tak sampai 70,000 lah. Kereta ni tak sampai 70,000. Dia punya tepi masih ada kulit. Ini pun ada kulit. Ada memory seat 1 dan 2 saja sebab dia permulaan kan. Masa permulaan, dia orang kisah cinta semua memang abadi. Abadi sampai mati. 3 bulan je. Lepas tu, dah tukar dah. Dan main-main. Okey, cantik. Kereta permulaan ni BMW paling murah. Masa dulu, bukan sekarang. Sekarang BMW paling murah ialah 2 series, bukan 3 series. Di belakang ada kecorong aircon. Kita buka lampu, ada. Yang ini ada carpet. Dia dah ada carpet. Beli kereta dapat carpet. Kadang kereta ni agak bersih lah. Agak bersih, boleh tahan. Ada jack spin antena. Kalau tengok kat belakang, dah tengok kat belakang ke? Belum eh? Okey, ini rupa belakang dia. Agak seksi, agak seksi. Agak seksi. Kita buka yang ni. Oh, tak boleh buka lah. Okey, itu saja untuk BMW 316i.